Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali kita akan bermain lagi Anime Fighting Simulator. Let's go! Oke teman-teman, jadi di video kali ini alasan gue ada di tempat Kurama ya, di tempat patungnya Kurama adalah karena gue sudah mendapatkan semua boss drop dari bos Kurama ya. Yang pertama kita lihat ya teman-teman. Ada dari durability, kalian akan mendapatkan biju mode di mana ini akan mengurangi 40% damage, teman-teman. Wow, mantep kan? Ini bahkan lebih mantep daripada Gear Fort katanya ya. Cuma gua kata juga karena gua belum dapat. Lalu dari chakra itu kita mendapatkan 3 skill sekaligus, teman-teman ya. Yang pertama itu adalah Rasen Shuriken, enggak tahu kenapa namanya Rasen Shuriken, mungkin untuk menghindari copyright. Lalu yang kedua itu adalah multiple bomb Rasen Shuriken ya, bukan Shuriken ya, Shuriken. Lalu yang ketiga adalah Tail Beast Bomb atau bom biju ya. Wah. Jadi kalian dari cakar dapat 3 skill sekaligus sih, mantep banget sih. Kalau dari sword enggak ada, dari speed juga enggak ada, agility juga enggak ada. Itu aja sih dapatnya 4 ya. Oke, jadi kita langsung ke yang pertama teman-teman ya. Itu adalah ini ya. Biju mode. Bentuknya seperti ini nih teman-teman. Kayak jubahnya Naruto. Bah, mantap ya. Cakep sekali bukan? Dan terima kasih juga untuk mereka semua nih, karena mereka semua ngebantuin gue untuk dapetin misi, terutama si Nim. Lalu Kepir ini juga pernah deh. Dan beberapa orang lainnya lah ya, yang gak bisa gue sebutin namanya satu-satu. Thank you banget udah ngebantuin gue untuk lawan Kurama, karena gue gak kuat sendirian teman-teman Kurama. Kita lanjut aja ke power yang kedua, yaitu adalah Rasen Shuriken. Ini gue mau coba ke si Nim saja, Nim sih ya, karena dia udah 8B sih. Oke, kita coba ke sini aja deh, karena gak tau mati ya, hilang mereka semua gak tau kemana. Kita coba ke ini aja nih, si Riz, namanya Riz, lu coba ya. Sini cuy, gue akan coba Rasen Shuriken ke lu ya. Ini bentuknya kayak gini teman-teman lo. Rasen Shuriken, lempar, gak kena. Oh kena, wow, 4 billion cuy. Tapi gak ada rasa kalau ke dia. Si Aron tuh langsung mau mati tuh, mana tuh si Aron. Dan langsung mau mati teman-teman. Gila emang sakit banget sih Rasen Shuriken tuh, paling sakit teman-teman. Udah gitu dia kayaknya area lagi ya. Areanya sebenarnya area enggak gede-gede banget sih. Awas gue mau coba lagi. Jauh cuy, areanya gede banget. Kena dia. Lumayan sakit teman-teman ya, dan dia tuh meledak area gede lumayan teman-teman. Oke, kita akan coba langsung skill yang ketiga teman-teman ya, karena tadi pertama biju, kedua itu adalah Rasen Shuriken. Kita akan coba multiple bomb Rasen Shuriken. Gue salah ngomongnya. Oke, jadi bentuknya kayak gini teman-teman. Tuh banyak ya, ada kayak bola-bola banyak, terus dia ngelempar dan kemana-mana tuh meledak-ledak, nggak tahu gue kemana-mana. Kita coba lagi deh ya. Dia cooldownnya cepet sih teman-teman, gue demennya tuh cooldown cepet banget. Bam. Tuh kayak gitu ya. Damage-nya sih nggak sakit-sakit banget teman-teman, karena dia ada banyak ya. Kalau dibandingin sama Rasen Shuriken, menurut gue sih lebih sakitan Rasen Shuriken ya. Kecuali yang multiple itu kalian kena semua. Begini contohnya. Kalau kena semua damage-nya tuh lumayan ya, lumayan gede ya. Kalau Rasen Shuriken tadi kan langsung damage-nya gede tuh. Tuh 2 billion gitu damage-nya ya. Sedangkan kalau yang multiple itu tuh cuman 800-an M doang. Itu satu ya. Lumayan sakit sih teman-teman ya, lumayan sakit. Dan ini berguna banget sih kalau kalian ngelawan si bos Kurama ya, ini berguna banget. Skill-skill chakra ini berguna banget teman-teman untuk ngelawan Kurama. Oke, kita langsung ke skill terakhir yaitu the Tail Beast Bomb. Kayaknya kalian udah lihat pas gua kemarin ngelawan si Kurama ya, bentuknya kayak gini nih. Kita coba ya berapa damage ya ke si Pierre nih. 5B. Mantap jiwa, sakit banget. Ada yang meninggal teman-teman kena itu. Gila, ini sakit parah sih damage-nya. 8B, gila. Oh ya, by the way status gue kayak gini nih. Ya, tuh strength, durability, cakra baru 100M malah teman-teman. Oh ya, gue mau nanya teman-teman, damage-nya itu dia ngambilnya tuh dari status apa ya? Kalau misalnya gue pakai cakra, ngambil dari cakra kah? Apa gimana nih? Apakah dia semua ngambil langsung dari strength gitu? Gue nggak tahu teman-teman. Coba kalian komen di bawah ya, karena gue nggak tahu nih dia ngambil dari cakra atau gimana nih kalau yang skill-skill cakra. Termasuk yang skill-skill kayak Grimoire gitu-gitu ya. Itu gak tau gue ngambil damage-nya tuh dari status apa. Oke teman-teman, jadi itu dia. Kita udah showcase semua boss drop yang bisa kalian dapatkan dari Kurama ya, dari Jinchuriki Kurama. Dan menurut gue teman-teman, skill yang paling bagus dari Kurama itu ada dua.
Yang pertama si Bijumot ini, dan yang kedua adalah yang bom ini. Yang bom ini ya, ini parah sih. Itu areanya besar, sakit, lihat cooldownnya cuma 3 detik cuy. Benar-benar tidak ada obat ini skill. 3 detik cooldownnya cuy, gila, parah. Untuk Bijumotnya juga OP teman-teman ya, karena 40%, gila. Oke, sekarang kita mungkin akan coba untuk melawan Kurama ya, menggunakan semua skill-skillnya si Kurama. Dan kemungkinan gue akan pakai si The World ini ya, nih The World nih gue baru dapat juga barusan. Mantap banget ini The World, bisa stop time gitu-gitu lah. Ntar untuk stand gue akan bikin sendiri teman-teman ya. Kalau bisa langsung semua stand lah ya, gue showcase. Oke, kita coba langsung lawan si Kurama ya. Oke teman-teman, kita langsung aja coba untuk ngelawan si Kurama ya. Di sini ada Eto, ada yang udah tetean kayaknya, udah triliun-triliunan. Mana tuh orangnya ya? Gila sih ini udah triliunan nih, anjir lah itu. Farmingnya kayak gimana dah, udah triliunan, gue gak ngerti lagi sih. Oh ternyata banyak yang dapat Eto ya, gak langka-langka banget ternyata. Aduh, gue kira langka banget gitu kan. Tapi di komen ada yang ngomong, susah banget dapat Eto sih, ratusan kali nyoba gak dapat Eto ya. Berarti emang ya tergantung keberuntungan kalian lah teman-teman. Oke, sebentar lagi mulai teman-teman. Ini kalau kalian lawan bos Kurama teman-teman ya, kalian cukup nge-spam skill cakra aja sih sebenarnya ya. Karena gue udah enak banget ya, udah punya grimoire, udah punya semua powernya cakra dari si Kurama ya. Ini udah enak banget sih. Karena masing-masing ini tuh cooldownnya cepet banget, yang bikin dia tuh OP gitu. Kita coba lagi ya, tau nih udah mulai kan. Kita mulai. Langsung fail this bomb. Langsung rasain suriken teman-teman. Sakit cuk. Langsung multiple bomb. Kena semua. Sakit, tolong. Tolong, sakit, tolong. Gua diinjek mulu, tolong. Langsung aja lempar. Kurama bomb. Waduh, gak kena. Kena. Langsung aja rasain suriken. Wah, ini sih enak banget teman-teman. Kalian cukup nge-spam aja. Meninggal lu. Gua matikah. Gawat, gua diinjek mulu teman-teman. Kacau, tolong. Saya diinjek terus. Tell this bomb. Gak kena lagi dong. Oke, kita pakai serangan grimoire dulu ya. Mantap nih. Yuno juga sakit sih. Sakit. Wow. Ampun. Kalem. Lempar bom. Bam. Lempar rasen suriken kita teman-teman. Wah. Bam. Lempar multiple. Bam. Enak banget loh. Spam terus aja 3 skill ini teman-teman. Gila, bisa di spam terus loh. Karena cooldown cepet banget. Lagi, bam. Kena gak tuh kalau jauh ya? Kena. Oke. Multiple bomb. Kena kah? Biju bomb. Gila, ini sih terlalu OP teman-teman. Gue bisa terus-terusan ya. Bam. Tolong, sakit. Tolong. Biju bomb. Buset, itu Kuramanya sampai mental begitu anjir. It was at this moment that he knew he fucked up. Terlalu barbar orang-orang ini. Wah, mati deh kita. Kita mati gawat, kita mati. Kabur dulu cuy. Help me. Oh no. Kita diincer dong. Aduh. Sadis teman-teman, diincer ya. Belum kuat nih ternyata nih durability gua nih. Kayaknya masih gua naikin lagi ya. Padahal udah 3 billion loh. Gila sih. Tapi emang cukup susah sih teman-teman ya. Untuk lawan Kurama tuh susah. Padahal ini baru tier 2 loh. Susah gitu. Gak gampang lawan Kurama ya. Jadi mungkin kalau kalian mau solo tuh kalian harus triliun kali ya. Tuh gua gak dapat apa-apa karena emang gua udah unlock semua ya. Jadi gak apa-apa. Oh ya teman-teman, di sini kalian kalau ngelawan bos juga bisa dapetin si Chikara ya. Jadi worth it banget sih. Kita coba lah sekali lagi ya, tier 3 ya. Oke, kita coba sekali lagi tier 3 teman-teman. Mungkin gua enggak pakai grimoire kali ya, gua pakai The World teman. Kita pakai The World, tapi jangan deh The World nanti kalau gua kalau gua Jawarudo semua berhenti, bahaya kan. Kita pakai Devil Fruit aja ya. By the way Devil Fruit gua sekarang gua pakainya gura-gura. Tuh, kita pakai Devil Fruit aja. By the way kalau gura-gura tuh apa ya? Tsunami apa ya? C ya. Di sini bisa enggak ya tsunami? Kita coba ya. Bisa kan di sini tsunami? Gak bisa dong. Di sini gak bisa tsunami dong, teman-teman. Ampas, berarti kita cuma bisa pakai skillnya yang Z sama si X ya. Ya oke lah. Atau Quirk aja ya. Quirk juga bagus nih. One for all ini cukup sakit loh, teman-teman.
By the way, di sini tuh belum ada skill pernapasan ya. Kalau ada skill pernapasan sih keren loh. Lebih keren lagi ya. Sejauh ini baru ada Bleach, baru ada One Piece, Naruto ya. By the way, gue mau nanya teman-teman, adakah dari kalian yang demen nonton Hunter x Hunter? Apa gue doang ya? Karena Hunter x Hunter tuh keren loh, tapi nggak pernah ada game-nya gitu loh, sayang banget sih. Oke, bentar kita ngelawan dulu nih, si Kurama. Kurama sial ini. Gawat mati deh gua. Gawat mati gua teman-teman. Tolong. Oke. Udah kita heal dulu teman-teman ya. Jangan macam-macam dah. Heal dulu. Kenapa gua lagi yang diincar padahal gua enggak nyerang? Tolong. Wow, sakit. Wow. Wah, tolong. Gua enggak ngapa-ngapain padahal. Wah, bener-bener nih Kurama ya. Gua lempar biji bom loh. Biji bom makan nih. Gak kena dong. Suriken. Bam. Kena suriken gua. Boom, meledak. Udah, gua heal dulu. Gawat nih, heal gua udah mau mati nih soalnya nih. Makan ini. Wah, run out of time teman-teman. Waktunya keburu habis ya. Darahnya banyak banget. Buset deh, darahnya banyak banget. Tuh, true damage kita cuma segitu ya, kecil banget sih, tapi ya udahlah ya teman-teman ya. Level gue juga masih kecil gitu kan. Oke deh teman-teman, kayaknya video kita sampai sini dulu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kalian yang nonton, gak di-skip-skip sampai akhir ya. Gue sangat-sangat berterima kasih, apalagi sampai ada beberapa yang gak nge-skip iklan. Wow. Kalian sangat luar biasa teman-teman. Mama papa kalian pasti sangat bangga teman-teman. Dan gue pun bangga dengan kalian. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jangan lupa juga untuk subscribe. Jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Supaya channel kita semakin berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.